Houthi merilis video pembajakan kapal yang berafiliasi dengan Israel di Laut Merah, Minggu 19 November 2023. Kapal itu bernama Galaxy Leader, sebuah kapal kargo berbendera Bahamas. Terlihat dalam video, lebih dari setengah lusin anggota Houthi diturunkan di dek kapal Galaxy Leader dengan helikopter militer. Mereka mengenakan rompi berwarna kecoklatan dan membawa senjata laras panjang. Mereka lalu menyandera beberapa awak kapal. Sebanyak 25 awak kapal disandera dalam kejadian tersebut. Saya berhasil mengambil kendali. Houthi memasang bendera Palestina dan Yaman di atas kapal sebelum membawanya menuju pantai barat Yaman. Houthi mengungkap alasan mereka membaca kapal tersebut karena keterkaitannya dengan Israel. Para pejabat Israel bersikeras kapal itu milik Inggris dan dioperasikan Jepang. Namun, rincian kepemilikan dalam database pelayaran publik mengaitkan pemilik kapal dengan Raycar Carriers, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Abraham Rami Ungar, salah satu orang terkaya di Israel. Houthi berjanji akan terus melakukan operasi serupa terhadap kapal yang terkait atau dimiliki Israel hingga negara itu berhenti melakukan penyerangan di jalur Gaza. Penyitaan kapal ini mirip dengan kasus sebelumnya yang dilakukan oleh Iran. Namun, Iran menegaskan tak terlibat dalam pembajakan kapal yang berafiliasi dengan Israel tersebut. Tamzani-ha batil wa nashi az sharayet bughranji ke rejim sahyonisti ba an دست به گریبان هست. ما بارها اعلام کردیم که گروه های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملتهای خود هستند. بر اساس منافع خود و کشورها و ملتهای خودشون تصمیم میگیرند.